Yes, DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Beb, kembali lagi bersama saya, Gabriel Suporto. Seperti biasa, jadi hari ini saya mengkremasi 5 jenazah, Beb. Kebetulan hari ini 5-5 jenazahnya itu non-covid, bukan covid. Jadi hari ini 5 jenazah itu meninggal karena sakit biasa, bukan karena covid, ya, Beb. Jadi ini yang nomor 2 masuk dan itu yang nomor 3, Beb. Yang ada di mesin itu sudah nomor 3. Masih ada 2 lagi yang belum datang. Kalau ini sudah setengah jaman proses kremasi dan ini baru masuk, Beb. Ya, Beb, apinya terkeluar, Beb. Ini baru 5 menitan masuk mesin, Beb. Kita tutup dulu, Beb. Karena sebentar lagi juga mau ambil tulang untuk jenazah yang pertama, Beb. Dan jenazah yang keempat sama kelima juga sebentar lagi sudah mau sampai. Jadi hari ini cukup lumayan sibuk, Beb. Karena waktunya itu terlalu dekat-dekat. Sudah sampai jenazahnya, Beb, nomor 4, Beb. Oke, Beb, ini jenazah yang keempat, Beb. Yang keempat sudah sampai dan ini baru masuk tadi baru berapa menit? Baru 10 menitan kalau nggak salah. Dan jenazah nomor 3. Jenazah nomor 3 sedang didinginkan, Beb, tulangnya, Beb. Dan ada satu lagi yang mengejutkan, Beb. Kita lihat di sini. Apa ada sesuatu yang lain gitu, Beb? Ini jenazah yang terakhir, Beb. Ini antri, Beb, karena mesinnya dua-duanya belum selesai. Jadi nanti tunggu tulangnya dingin, baru ini masuk, Beb. Apakah ada yang lain, Beb? Oh iya, Beb. Ini ada yang lain, Beb. Mungkin sudah ada yang tahu tentang sepatu ini, ya. Ya, Beb. Ini sepatu Air Dior. Bayangkan, Beb. Air Dior suruh dibakar, tapi nggak tahu ini asli original yang mahal atau yang KW yang murahan, Beb. Tapi jujur pertama kali saya melihat sepatu ini saya sudah wow. Pertama kali melihat ini saya langsung terpana gitu, Beb.
benar kah ini yang ori yang mahal gitu. Ini tadi kebetulan jenazahnya kan ya mesti lelaki kan gitu. Jenazahnya lelaki dan sebab meninggalnya itu masih belum diketahui tadi, soalnya ini sudah berapa hari meninggal baru ketemu di jalan gitu loh katanya. Dan ini juga termasuk ada pangkat, bukan pangkat gubernur atau apa, tapi ini ada pangkat dari preman. Ya, jadi ini punya kumpulan gangster atau preman gede juga di sini loh. Saya cuma penasaran aja loh. Ini asli atau enggak asli Beb? Maksudnya memang asli sepatu Beb, cuma ini asli ori yang mahal atau yang KW gitu Beb. Dan ketika saya melihat sepatunya terus, tadi agennya pun dia terus melihat saya Beb. Kenapa? Dia kan ngomong kayak gitu. Kenapa? Bagus sepatunya ya? Bagus sih. Terus agennya ngomong, mau? Nggak mau lah, tapi dalam hati mau gitu Beb. Nggak mau lah, dia terus tanya lagi Beb, benar mau kah nggak mau gitu. Nggak ah, terus dia pergi kan, dia pergi nemuin ke keluarganya karena keluarganya kan sedang sembahyang juga. Waktu sembahyang, waktu jenazahnya tadi baru sampai, terus si mbaknya itu agennya, karena kan ini tadi yang bawa agennya ya perempuan, karena sudah saya kerja lama di sini jadi kita sudah akrab gitu kan. Jadi dia tiba-tiba itu ngomong sama keluarganya gitu, dia diam-diam, saya juga nggak tahu dia bisik-bisik apa gitu. Dia katanya dia ngomong itu sepatunya boleh nggak saya kasih ke mas itu gitu kan, ke petugas kremasinya gitu. Katanya boleh gitu. Terus dia manggil aku Beb, agennya itu. Saya pun cek, maksud saya Mbak, ada apa gitu kan. Dia bilang, itu sepatunya nanti bawa masuk dulu ya. Kenapa dibawa masuk ya? Karena keluarganya gak mau dan juga ingin dibakar. Kalau kamu benar-benar mau pakai, ya gak apa-apa dipakai. Saya sudah ngomong sama keluarganya gitu. Saya juga terkejut, kaget gitu kan. Serius, cek, serius Mbak gitu. Iya serius. Terus dia suruh bawa masuk, tapi saya nggak bawa masuk dulu karena lagi sembahyang belum selesai. Jadi saya letak di atas kerandanya dulu, di atas tepinya. Terus keluarganya juga ngomong, apa, nggak apa-apa Mas, kalau mau makanya dipakai aja nggak apa-apa gitu. Serius gitu kan, tanya saya, serius cek, iya serius nggak apa-apa ya. Kalau berani, karena ini memang kebiasaan kan, biasanya kalau orang Cina barang-barangnya yang sudah ditinggal meninggal gitu kan, ada sebagian yang memang benar-benar pantang nggak mau makai dari barang aja gitu. Gitu Beb, jadi ini karena antri tadi agentnya dan keluarganya nggak apa-apa antri dulu, nanti kalau mau jenazahnya mau masuk ke dalam mesin nanti disuruh panggil keluarganya, suruh telepon datang ke sini. Tapi ada sebagian juga yang nungguin di luar sih, tapi dia ngomong katanya sepatunya nggak apa-apa, benar-benar disimpan serius gitu. Tapi saya juga nggak paham Beb, ini benar-benar sepatu yang mahal atau enggak. Tapi setahu saya Air Dior itu dari merek yang mahal gitu kan, Nike Air Dior. Nggak tahu yang mahal atau enggaknya sih. Tapi lumayan Beb, rezeki ya Beb. Ini ada nomor-nomor sharing kayak gini, ini nggak tahu asli atau enggaknya. Saya nggak pernah pakai, nggak pernah beli sepatu mahal-mahal. Saya cuma lihat-lihat aja di YouTube-YouTuber itu Beb.
Ini talinya, talinya juga ada catnya ya. Air tiar. Nanti saya tanya sekali lagi benar atau enggaknya. Ya walaupun KW atau asli nggak apa-apa lah, buat kenang-kenangan kan dikasih sama customer orang Cina gitu. Saya sih nggak menilai dari seberapa mahalnya, tapi ya di sini ini juga karena bermerek ada mereknya gitu, jadi nggak apa-apa lah, ini buat kenang-kenangan kan. Selama saya kerja di sini banyak kenang-kenangan yang dikasih dari customer. Oke, Beb. Silakan berkomentar. Saya sih nggak berharap ini KW atau asli. Yang penting ini bisa buat kenang-kenangan gitu aja, Beb. Betul nggak, Beb? Kalau masalah asli enggaknya, ya nggak tahu maksudnya KW atau yang benar-benar mahal atau ini cuma tiruan kayak gitu. Tapi itu sih kata keluarganya tadi memang bilang ya ini sepatu mahal, katanya ini sepatu kesayangannya. Kalau berani mau pakai dan diambil nggak apa-apa diambil, keluarganya bilang gitu. Nggak apa-apa saya ambil aja gitu ya. Masih bagus banget memang sih, Beb. Oke, Beb. Saya cukup sekian dulu dari saya, Beb. Saya mau lihat jenazah yang ada di dalam mesin dan angkat tulangnya, Beb. Oke. Bye-bye.